Disuruh nona ya? Iya. Halo guys, kembali lagi dengan Sam. Patung. Dengan saya guys, siaran kali ini masih di Queensland. Pokoknya game mantul dan bisa pintar lah pokoknya pemain. Sekarang 2 ya. Aduh, dia guys. Level ini terdapat mini game baru untuk melatih ingatan dan memberi poin tambahan. Oke, bismillah. Di mana sudah terletak? Hah? Lidah ya apa? Jisung tenggorokan. Fucking no. Di belakang lidah dan di ujung tenggorokan ada sebuah organ yang menggantung. Ini bukan amandel. Oh, I know guys. Namanya uvula. Kalau amandel jumlahnya sepasang dan letaknya dari kedua sisi dari uvula ini. Dalam bahasa Latin, uvula berasal dari kata uvula, artinya adalah sekumpulan buah anggur. Saat otot dalam uvula juga memiliki fungsi untuk menutup jalur nasofaring di antara mulut dan hidung kita. Masya Allah, Alhamdulillah. Yang jawab di atas hidung memang makhluk apa kalian? Okay, next. 5 point. Voice of God. Hearing the voice of God. Dalam Islam, siapakah nabi terakhir dan utusan Tuhan? Is Muhammad. Dude, if you Muslim and you don't know about it, you need to, I don't know, a taubat. I'm sorry guys. Mekah 57, meninggal di Madinah 8 Juni 632. Seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat Islam. Nabi Muhammad, ya itulah guys. Padahal saya asal tebak loh. Saya bukan muslim tapi syukur-syukur benar ya jawaban saya. Ya. Okay, next. What is this? Taman apa yang tampak di gambar? Aku gak tahu sih kayaknya. Ini kayak kapas ya. Tapi kapas itu kan dari pohon ya. Tapi enggak tahu sih. Tapi enggak kayak gini, kalau di daerahku ini kapok itu ono pohon ini dulu guys. Ya, sih enggak tahu lah, oke lah. Main sambil ngelamar. Enggak lagi. Apa nama lain untuk gelombang laut yang terkait dengan gempa bumi? It's tsunami, God. Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Oke. Next. We going up. Istilah xerostomia merujuk pada kondisi apa? Lah itu tulisannya kembalinya mulut ya, ya sudah malam mulut kering berarti. Guys, kendala daya yang berkurang karena rasakan tersebut dapat terkait gangguan penyakit pada perut ludah saraf merangsang. Eko Ardian siap. Udah lihat gambarnya, tahulah jawabannya lah makanya. Lanjut. Apa kalau yang paling banyak disaksikan di dunia is sepak bola jelas wis. Jelas sepak bola bal-balan ini guys. Siapakah ibu cabang olahraga angkat tangannya yang suka bola? Saya enggak suka bola. Fuck. Okay, next. Gini sih guys.
Apa sistem komunikasi yang dikembangkan oleh ARPANET? Is I don't know, internet? Dude, I never know. Advanced Research Project Agency Network adalah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA, Advanced Research Project Agency dari Departemen. Internet itu yang menciptakan Amerika ya. Baru tahu ini. Bonus, bonus, bonus. Apakah yang disebut dengan convection sugar? Wah, apa ini? Gula halus kayaknya. Gambari, gambari gula. Balik satu petunjuk bin, ambillah dia. Pertama gula halus, powder sugar asing yang asing sugar, confectioner, confectioner. Cegah pengembangan. Oke, next. Is movie, apakah selain diri kita pada gambar? Is Tom and Jerry. Kalau kalian anak 90 mesti lihat ini nih. Mantul nih pokoknya. Kita baca dulu ya. Tom and Jerry adalah sebuah serial animasi Amerika Serikat hasil produksi MGM yang bercerita tentang seekor kucing. Ya ya, MGM adalah Metro Golden Mayer. Pemegang Hanna dan Joseph Barbera, mereka kan terkenal sebagai Hanna Barbera. Gini loh, MGM Cartoon Studio Hollywood pada tahun 1940 hingga 1957 saat ini masih tersebut ditutup. Yang pernah nonton pasti udah tua ya. Memang guys, Tom and Jerry itu must watch lah menurutku. Aduh, keren. Apa yang melindungi sumsum tulang belakang? Paru-paru. Tulang belakang lah. Anak senja paru-paru guys, ya apa sih? Gak susah kok. Ini siapa yang jawab lagi? Jawaban yang ada pertanyaan siapa ada yang jalan bawah sih. Aku juga tulang punggung keluarga ya Allah, kasihan. Buat Pak Suena itu sum-sum. Sebenarnya aku gak tahu. Anjir, cara komen gimana bule? Kamu ngapain anjir? Ini kayak buat komedi juga bisa guys. Menurut Alkitab, siapa yang diperintahkan Tuhan untuk membelah Laut Merah? Musa. Ya, kalau di Islam memang Musa lah. Kalau ini nggak tahu. Penyebaran Laut Merah adalah bagian dari perjalanan bangsa Israel setelah keluar dari Mesir dan dipimpin oleh Nabi Musa, dicatat dalam Kitab Keluaran. Oh, di Kristen ada juga Nabi Musa ya. Ketika itu bangsa Israel berjalan meninggalkan Mesir dan mengembara ke padang gurun. Allah memerintahkan Nabi Musa dan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir dan pergi ke tanah Kanaan. Kanaan kalian tahu nggak sih? Itu ada sebuah game, lupa namanya api tapi pokoknya Allah memberitakan mereka keluar pada waktu malam. Awalnya Fir'aun membiarkan mereka pergi. Setelah malam itulah gue Islam. Kalau gak tahu jawabannya ketahuan jarang baca Alkitab. Ini nih ya kak Rasisi.
Udah ditolong sama Nabi Musa, Israel Natullah gak tahu diri, gak ikutan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa dalam Al-Quran. Dijelaskan bahwa Bani Israel adalah orang yang akan berbuat kerusakan di muka bumi dua kali. Selain kerusakan yang dibuat oleh Ya'juj dan Ma'juj, bagi loro Israel. Dan siapa sih guys, jenengnya tak ganti MG Project ya, terserah. Oh iya guys, kunjungi toko gue ya, MG Project Indonesia di Tokopedia dan di Shopee ya. Di situ ada macam-macam tote bag jika kalian sudah membuat ilmu dan kamu buka ya. Palung Merah adalah titik terdalam di ya iki gak ngerti ya guys, Samudra Pasifik ya. Wah bener gak arul ya, ya. Planet merah Mars. Mars is the next Earth. Planet dekat keempat dari matahari. Namanya dia melihat ada perang Romawi. Planet di sini dijuluki sebagai planet merah karena tampak dari jauh berwarna merah-merah. Disebabkan oleh keberadaan apa ini? Besi oksida di permukaan planet Mars. Besi berarti ya paling banyak ya. Olympus Mons, gunung tertinggi di tata surya, dan Valles Marineris, lembah. Oh, kayak pernah dengar. Bantai tempat cekungan berlapis yang meliputi 40% perkiraan plat Namek apa sih plat Namek? Easy banget, anjir. Naik tuh baby ya, adalah ketakutan terhadap apa ini? Naik tuh kegelapan. Bener coy. Naik gambarin di sini kayak kadal guys. Tapi naik mesti naik malam kan ya. Oke lo. Dengan kata lain, orang-orang mungkin takut pada malam dan kegelapan karena mereka tidak dapat melihat apa yang ada di sekitar mereka. Mungkin itu guys. Ya lek nek Jawa iki ya ketika gendruwo takut sama hantu juga kan. Ya gak sih. Kalau sekedar informasi, kalau yang ketakutan pada tempat tertutup itu namanya claustrophobia. Nice. Nice Dev. Nama gue di sini Anjui guys kalau kalian nemu. Sandal apakah yang terdiri dari sol datar yang terpasang lengkap di kaki maupun sandal padukas, sandal jepit guys. Ya, yeah. Ini sandal yang paling cuos. Kalian tahu sandal swallow itu dijual di eBay 900.000 dulu. Saya pernah lihat. Ini apa guys maksudnya? Oh. Guys, gendeng sih lagi. Apa yang sistemnya mana? Matahari coy. Dude. Matahari jelas sih. Pasnya sudah banyak dipasang data bangunan. Ya. Sel photovoltaik. Matahari. Ayo lanjutkan. Yo, menemukan jalan keluar guys. Apa ibu kota Meksiko lagi? Gak ngerti guys, ini lek salah sepuluh sing akeh ya. Ada apa-apa. Mexico City. Wow. Ciao de Mexico. Juga dikenal dengan nama bahasa Inggrisnya Mexico City. Sir.
kucing lain ke ufung sphinx atau sphinx. Aku kisah bahasa Arab adalah Abu al-Hul, the terrifying one. Why English call this the terrifying one? Sebab patungan sphinx besar bentuk kepala manusia dan berbadan singa yang terdapat di Mesir. Bukan lain ni kufung guys. Glycerin. Ya, glycerin guys. Tulang rusuk. Tulang selangkai ya apa sih kak? Apakah mereka tanpa penutup tubuh selai pun? Jempol kaki Adam. Yogi dari tadi yang jawab ngaku lo ngono ae. Lanjut. Leptis adalah suatu kondisi yang banget tubuh mana? Bul darah? Heh? Ya. Leptis jenis penyakit yang menyerang darah. Radang pembuluh darah. Kalian tahu kanker darah sih, ngerti kayak ya, ngeri banget coy. Lanjut. Temukan dan ketuk dua kepingan salju yang sama. Karena masuk tiga yang bingung. Masuk tiga apa ya, rana. Tambah. Ini bonus ini kayak guys. Tambah aja ini guys. Bingung aku guys ya. Iki sing bentuk ini. Bentuk ini. Tiga apa mana ini? Ngelucah dah sekurangnya banget. Ini tenan guys. Sing bentuk ngono kok enak. Iki. Oke, espenya ternyata ayo lulus. Sembilan belas menit guys, waktu udah berlalu. Okay, it's been a pleasure. It's been an honor to me.
honor is mine. Okay, guys. See you di lain waktu. Wah, ini lo guys. Aincuy. Kak ngawur. Kira man. Anda mengerjakan lebih baik dari 72% pemain lainnya. Oh ini ya, pinter-pinter guys. Aku kira anak apa-apanya ini. Dan Mbak Eil kayak youtuber Mbak Eil. Yeet.